semua. Kembali lagi showroom Katrin. Kelihatan muka? Kelihatan. Ntar ambil HP gue. Asal mana? Kita bentuk. Tebakku siapa? Ya. Udah semuanya. Udah sih. Nggak tahu ini HP-nya. Udah dari tadi atau apa? Baru mulai lagi. Hai, pada kenal sih? Masa enggak? Kok kalian pernah kenal aku sih? Masa enggak kenal? Ya siapa tahu enggak kenal. Tahu gue Kak Iki yang mana? Kak Iki. Itu yang warna hijau tuh. Kak Iki. Itu siapa biasanya? Apa kamu cosplay? Nih? Iya, jadi ibu. Udah nyampe. Sini, ambil bangku, Cak. Sini. Kenapa udah ready pulang banget loh? Taruh air banget. I hope you feel what I felt when you shatter my soul. Di sebelah you adalah OCI. Iya tahu kok, Kak Iki tahu. Iki tuh artinya I Katrin you. Really? That's so cool, man. Aku kira itu nama dia Iki. Emang namanya? Nama dia siapa? Kak Iki. Oh, wah. Keren. Aku sih panggilnya Kak Iki. I Katrin you. Kamu udah berapa jam? Menit 21 menit, sekarang tinggal 9 menit lagi. Terus tinggal tadi emang kapan mulai showroomnya, pas kapan tadi? Ini give up tau? Kamu? Iya. Kayak kalut sang. Wis kalut sang. Kalut sang kamu nggak tahu? What is kalut sang? Kira nama ayah. Kalut sang ada kak, kalut sang sini. Apa? Ada nggak ya? Kira nama you Katrin. Kalian nggak makan? Aku nggak mau makan deh. Aku nggak makan malam. Cincah. Yes. Aku gak udah, aku nggak makan tapi udah keburu kenyang minum itu, minum apa pasti sih minuman dinosaur, minum ya coklat dinosaur, hampir ya mau ngomong mimi. Katrin Ismail apa min, kita berantem aja nggak sih? Woi, kis kembang tuh coba lihat guys kait iya apa kapan Temen dulu ya? Temen coba dulu kan? Acel, dia tahu. Jadi Acel punya sahabat lain selain aku guys. Iya aku. Selain kamu juga, Ci. Oh iya. Gak apa-apa. Oh ini ayahku udah sampai Cirena. Oh udah. Sampai apa? Aku nginepnya di Acel, pada ngira gue nginepnya di Cibio, Acel. Enggak, di Magic. Dadah kampen. Dadah kampen, Jati. Soalnya mau main cemburu ya? Cemburu gak kan? Sahabat gue gak? Masa sih? Enggak lah. Enggak lah. Karena lu berbeda. Berbeda, oh spesial gue gak apa-apa. Ini jeka.
JK. Soalnya jak. Soalnya Marsha suka cemburu. Emangnya? Kalau dia perlu punya sahabat baru. Iya, gue juga cemburu kalau Marsha punya sahabat baru. Gue tergantung lo orang kayak gimana. Kalau misalnya emang lo kayak friendly abis, kayak itu kan kayak oh ya udah gitu. Tapi kayak bayangin lo punya temennya pendiam banget, tapi waktu deket sama lo dia jadi nggak pendiam, terus tiba-tiba dia punya teman lain, itu baru gue. Itu baru gue ke lo sih. Ah, tuh kan? Kenapa? Karena sebelumnya pendiam. Iya. Terus setelah main sama gue nggak terlalu pendiam lagi. Oh iya. Ih, emang ya? Lo merasa banget. Berarti lo good influence. Yes, I am. Lo good influence. Iya. Mau sama siapa? Aku dijemput. Mana dia? Hati-hati kok. Mau bareng saya. Ayo sih. Aku nginep. Udah sama aja. Iya. Mending keluar ya. Karena dia pulang sendiri. Iya. Bye guys. Di sini dulu guys. Kadita kalau aku. Oke, hati-hati ya, Kak. Dadah. Dijemput siapa Kadita? Dijemput. Siapa? Hai. Iya. Nenek tahu kok sesuatu banget. Lihat bajuku guys. Siapa tuh? Nazar. Viola belum pulang kan? Itu HP-nya masih dia colok loh, Ciasan. Dulu main dulu. Ini besok teater sih. Parah banget Acil nggak teater aja. Viola ini. Nah, besok lu gak teater, Jo? Enggak. Yuk. Tenang. Kenapa, Kak? Ih, gimana sih aku mau show padahal? Iya, Kak. Padahal besok aku nginep teater. Iya, aku mau show. Tadi awalnya aku nginep show, kan? Kita kan bisa langsung bareng. Awalnya aku mau show terus digantiin. Yaudah, dadah Kak Atin. Dadah, Tin. Dadah, Kak Adita. Dadah, Kak Adita. Hati-hati, dadahnya. Iya, Kak Adita. Nggak, udah. Kamu belum udah? Oh, udah dong. Aku Dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Iya. Cantik kali kau. Sini kak. Oke, di. Udah Kak Rita. Ya. Bagus banget Kak. Bakmi aku tadi udah aku taruh situ diambil. Gak kasih nama sih. Jadi aku gak mikirin sampai situ. Lenyap deh. Sama makan pedas. Terima kasih Oniliti. Ini bukan sayur, ini sambal hijau. Makan di sini. Ada kamera guys. Mau ganti baju aku. Lagi showroom. Tuhan Yesus baik. Nanti kalau selesai. Mikir kamu. Enggak dong. Hai penonton Katrin. Terima kasih Onilisi. Terima kasih gara-gara buru-buru. Tapi katanya kelihatan. Kelihatan apa? Katanya. Maksudnya aku terlihat gitu. Kok. I will never forget you. Kalian kita juga sebaju sama tahu pun. Iya. Gimana nih? Di tempat lain? Iya, gue nih. JMT rame banget. JMT rame banget. Ih,
banget buat Vici. Apalagi Katina, Katina, Katina. Kak Flora? Nih, Atun latihan? Enggak. Kau makan doang, nanti pulang. Kak, jatuh. Gimana hari ini, Kak? Puasa atau tidak? Enggak sih. Katina lagi main game. Besok ada surprise. Besok ada surprise, Kak? Iya. Ada dong. Ada. Apa? Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Surprise buat siapa? Bohong, kok Kakak bisa tahu? Tahu lah. Kakak yang siapin ya? Apa, Kak? Iya, member banget tuh. Gue udah tahu. Kak, surprise? Besok ada surprise? Kayak, ya. Apa? Apa ya? Sampai surprise kok tahu. Bisikin, Kak. Enggak dibisikin apa-apa. Mira! Ih, cakep banget, Kak Mira, Jinsya. Jinsya cakep banget, sumpah. Jisoo, Aku besok ada SMS. Aku besok mau ambil tuh, mau juga. Aku udah yang tua.
mau pasang tadi 40. Halo. Satu. Ya. Ah, bisa aku gereja pagi, tahu. Aku besok ke teater. Aku juga. Kamu gereja pagi jam berapa? Ini apa? Ya? Di itu ya? Servasi. Di HKBP? HKBP. Jauh aku juga. HKBP. Ola lihat podium 2. Solali ola ola lah. Oh, dia mah di mana-mana. Gua mah sampai bingung, tau enggak? Hai Ola. Surprise. 71 show. Nah. Kalian besok ada apa sih? Ada ini loh. Katina. Ada SNM. Tapi di SNM-nya ada apa? Gak ada apa-apa kan? Kita kasih tau. Surprise. Enggak ada. Oh, di. Katina ngadi-ngadi. Apa? Tuh jadi diganti. Gua tatak mata lu ya. Emang kesedot. Terus kemana sedotannya? Masih bingung kan? Katina, aku udah ada, inget gak kak dulu Ume sering izin setiap hari minggu? Iya, karena emang dia kan pelayanan. Iya, aku udah daftar. Terus? Tahun ini jadi mah? Jadi kayaknya setiap hari minggu aku izin. Enggak sih, tapi kayak diusahain hari minggu datang gitu loh kak. Hari minggu biasanya minggu. Hari minggu biasanya SG. SNM. Oh, SG saya selalu. Kalau SNM siapa kamu? Mutek. Semuanya. Siapa ya? Oh, ini dong. Ada. Iya. Yeah. Dia. Cuma 2. Yuk. Besok. Kak, surprise apa lo? Apa lo? Hah, bohong ya? Enggak lah, aku tuh gak pernah bohong. Aku malu. Buat pala. Karena lagi buruk. Gak lagi cantik. Ini buat minuman. Jamet. Mau ke mana ya? Udah. Enggak sih, cuma sebelah. Diamnya rajin banget ya sini. Ah, gak ngumpul. Tutup, julid, ku tabok ya. Ini kopi, bukan ini coklat. Aku hari ini sudah kebanyakan kopi. Tapi aku hari ini minum 2 ginian. Tuh, yang kedua sama aku tadi minum ini. Sekarang udah aku isi air. Kayak mana ini bukannya kalau enggak buka laptop, pakai laptop ini. Susah ini ya, Wak. Hai, males nyalain laptop. Kok besok ada apa? Ada hati yang enggak, besok ada apa-apa. Yang penuh cinta. Aku tahu besok enggak ada apa-apa. Tentu saja kan ku balas. Aku kayaknya audisi JKT itu enggak gitu deh. Emang iya? Yang Gen 9. Seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Congratulations and celebration. I want gak sih, what gak to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that I've been a sad and been invented. Lagu itu, Graduation. Rohani. Rohani. Rohani kan lumayan yang gitu. I wonder what to know Katina. I'm happy as can be. Ini laptop Xiaomi ya? Hah? Xiaomi dong. Kamu nggak juara. I wonder what to do. Ini gue mau ngapain coba? Ya Allah, gue harus connect semuanya dong. Tuhan. Kenapa kak? Tuhan Yesus paling ganteng. Tuhan Yesus, tapi kita nggak tahu cewek atau cowok. Ya. Ya nggak sih. Iya. Laki lah. Iya, ada yang bilang Tuhan Yesus cewek. Tadi nggak pakai hadi. Hadi loh. Kok serem ya anda? Gue sih yakinnya dia laki ya. Terus bewokan, mana ada perempuan bewokan ngadi-ngadi. Ih, katanya gambar Tuhan Yesus sekarang tuh kita nggak tahu itu sebenarnya gambar Tuhan Yesus atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu Tuhan Yesus kayak gimana bentuknya, tapi dia dibikin gitu.
Nabi Isa, emang ada nabi laki? Emang nabi nyali deh. Sumpah. Bacain namanya. Ini ada yang bilang, kayak Ariana Grande bikin lagu God is a Woman kan? Mm-hmm. Terus banyak, maksudnya sebelum itu banyak yang bilang kalau sebenarnya wanita. Kemarin kemarin kan aku ngomongin ini ya, kolor di atas atap. Aduh. Jadi waktu mama aku nikah, kan mama aku gak punya uang buat ini kan, kayak pawang hujan gitu kan. Terus lagi musim hujan, terus opah aku naro kolor dia di atas atap. Emang itu orang dulu emang begitu. Ya kan, tapi katanya itu bekerja tau kak. Emang iya? Iya, katanya hari itu gak hujan sampai besoknya. Ini doang kan? Ini emang di sini ya? Ya dua doang kan? Iya. Ini apa sih? Enggak, ini kesini. Oh, kenamin itu bright itu ini. Ini gitu ya enggak wa? Enggak ngerti. Astaga, nggak ngerti. Enggak ngerti kak. Bener nggak sih? Kamu jangan dibikin gue ragu deh. Lebih ampuh kolor tetangga yang diputerin. Ya aku bingung, soalnya kalau aku naruh kolor aku di atas gimana? Soalnya kan aku di apartemen. Ya. Kamu ngelemparnya kayak mana? Harus naik lift dulu. Ada tekniknya itu. Lempar kolor yang benar. Itu makan apa ya? Yang gak pedes, kak. Open aja apa ya? Setuju. Tapi yang chicken nugget dimakan. Ih, sumpah aku makan kok. Ai. Aku makan sumpah. Sumpah. Aku hampir jadi BHO, B. Rasanya pingin berkata sopan. Aku pengen jadi BHO, Ben. BHO. OBH. Aku pengen jadi BA Hok Ben. Aduh, itu Kasinap tahu. Kasinap pernah salah ngomong gitu. Boleh lah, sawian lah. Berapa? Wow, 1000. Hebat, juara. Tapi kalau kakak enggak apa-apa kalau kelihatan. Lagi enggak cantik. Lagi enggak manja. Kakak terlalu cantik. Masa sih, ya Allah. Stella Maris. Ya Tuhan. Selamat 70 shot, Mas. Ya, udah lebih enggak sih? Kak Tino dan jadi manajer JKT sejak tahun berapa? Tahun 0 kan? Enggak deh, emang ya? Dari 2011? Enggak, dari 2013. Gen 3? Masih ada Kak itu gak? Nini. Alah! Siapa nih? Kak Nino. Nini kan? Kak Nino. Itu baik deh. Baik banget, dia tuh selalu baik. Dia tuh keibuan. Gak pernah. Tapi kok bisa sabar sih Kak? Aku gak bisa. Ya kan, Kakak pernah cerita Kak. Ih, sabar banget, aku mah tidak bisa. Aku mah galak. Tapi kakak mengerti, kakak pengertian. Galaknya tuh pengertian. Jangan galak, orang gak kenapa-napa digalakin. Ya saya kan belum gila. Selamat 770 show. Emang 700? Iya. 700? Kau? Iya. Serius? Sama Bede. Oh, gokil. Gokil sih. Mana? Coba lihat. Ya, buat member aja. Aku udah ngelebihin Kak Anin, soalnya. Tapi, taruh di locker, nanti kasih. Apa itu? Kak! Udah ah, semakin gak jelas nih. Jangan udah dong. Ah,
aku ngelebihin kan yang siapa bebas sih. Kata dari film apa aja itu sih ya Tuhan, gue mau ngapain Choni. Aku merasakan perbedaan aku di JKT sama sebelum JKT waktu Katina. Aku waktu itu masuk dari situ, terus Katina kayak, kamu kok putih banget gitu. Iya. Oke, langsung merasa iyalah dulu ya ampun, rambutnya kayak singa. Parah. Ya masih kecil sih. Parah. Masih kecil tuh pasti berubah. Dulu aku jelek banget guys. Buat enggak, kalian sih, jelek. Bukan gitu doang, gue harus buka laptop, harus nyalain segala-galanya. Ini kok gak mati tadi, kenapa dia? Udah, sekalian kalau bilang aku dulu jelek, kalian jangan, kamu cantik, enggak. Cantik kok cantik. Aku bingung glow up-nya gara-gara apa ya? Thank you. Ya karena kamu makin gede kan. Jadi makin ngerti, ngerti gitu ya. Gitu. Oh, makin tahu bersih ini jangan. Ini bikin gue kotor. Tina tapi udah punya anak belum sih? Tiga. Cewek. Cowok, cewek. cowok. Yes. Paling gede umur berapa? 16. Hah? Saku dong. Paling kecil? Wah. Bisa sih. Udah capek apa, Kak? Enggak lah, mau pengen punya anak 11. Bikin JKT sendiri gak sih? 16 dong. Aku soalnya, ya aku menjadi anak tuh aku merasa aku menyusahkan. Jadi apalagi kalau aku punya anak. Wah. Sebelas kayak Gen Halo Hinta gak sih? 16 deh, biar kayak JKT48. Hujan gak sih guys? Di luar guys? Gak hujan? Aku harus ke kantor. Ngapain? Masih kerja. Udah kali ya guys hari ini. Udah jam 10. Udah 25 menit. Enggak, tadi aku udah 15 menit. Itu tadi kan itu coba. Emang jinan itu jadi setan ya? Iya. Hah? Kesurupan. Tapi semuanya kan yang kesurupan? Jadi kesurupan masa. Terima kasih kawan Niliti. Kak, aku nggak dikasih bajuan yang warna hitam gitu sih, Kak? Emang ada kan begini putih? Kalau member yang putih. Tapi kan aku juga staff. Ya nggak sih kalau dipikir-pikir? Iya. Ini coklat ya? Coklat, enak kan coklat, Kak? Tapi kalau kakak, kakak kan sampai malam kan? Ih, kakak gimana sih kalau di sini tuh? Kakak berapa, sampai jam berapa sih, Kak? Ini mah tinggal pulang. Enggak, tapi biasanya kakak nyanyi-nyanyi dulu di luar. Ngomong juga. Iya. Main gitar. Iya kan? Iya. Sampai jam berapa? Aku pernah lihat kakak sampai jam 3, sumpah. Dan aku bisa selesai latihan. Terus habis itu besok paginya kakak datang lagi, enggak nih? Karena ada syuting. Oh, ada syuting ya. Kalau syuting kak, akhirnya sampai jam berapa? Waktu yang itu ya. Syuting sih waktu itu, aku sampai jam 1 sih. Lama banget. Lagi jadi yang Katina. Iya dong. Dan sekarang masih kangen. Ayo.
Ya Allah, haus banget. Tapi kemarin aku baru showroom 3 jam. Sumpah. Sumpah. Aku sambil ngechat ini lukis. Tapi JMT asik tahu karena mereka bisa ngumpul. Kalau kami tuh kayak pada pengen pulang semua gitu orangnya, Kak. Kena rumahan ya? Iya. JMT sekeluarganya juga. Lu mau ngopi ke tempat? Iya. Aja. Aja lu enggak usah ngopi lu entar kemarinnya. Apa aja boleh. Nanti aku bacain podium kali ya. Di foyer masih ada ya, Cika? Oke, nomor 1 ada Kak Lutsang Sayangati. Nomor 2 ada Kak Niko Kader PDKT. Nomor 3 ada Kak Solali Ola Olala. Nomor 4 ada Kak Andriawan. Nomor 5 ada Kak Iki Ulewlewle Magomedov. Nomor 6 ada Kak Witrayatna. Nomor 7 ada Kak Chicken Nugget Ngoplos Bensin. Nomor 8 ada Kak Kim Jisoo. Nomor 9 ada Kak Danar. Nomor 10 ada Kak Bayu. Nomor 11 ada Kak A. Nomor 12 ada Kak Richard. Nomor 13 ada Kak Seven Adri. Nomor 14 ada Kak Lambang. Nomor 15 ada Kak... kok sampai 15? Nomor 15 ada Kak AGS Misgi Sayang All Member. Sudah. Sudah. Semua sudah. Masih bagus gak sih? Nice. Kalian suka gak makeup aku hari ini? Aku suka deh. Hati-hati di jalan. Yes. Irasimase. Kenapa Bibi? Aku gak tahu. Jujur. Besok siapa yang nonton? Nonton dong. Dadah.